Halo sahabat Om Yogi, kita akan kuliner soto ayam enak, di dekat Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Penasaran dengan lokasi dan penampakan soto ayamnya? Ayo kita tonton video ini sampai habis. Halo sahabat Om Yogi, untuk menuju soto ayam Lamongan ini, kita akan berkendara sejauh 11,8 km atau 29 menit perjalanan dari rumah. Lokasi soto ayam ini berada dekat dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di dalam infografis ini, perjalanan akan melewati Swalayan Sardo, Perumahan Istana Gajayana, dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini lokasinya pemirsa. Nah, ini tempatnya pemirsa. Nah, ini daftar menunya. Yang soto biasa 10.000. Kita tadi pesan satu, soto istimewa itu 12.000. Itu saya. Kemudian kerupuk. Kerupuknya itu 1.000-an. Satu plastik itu 1.000. Es jeruknya 3.000-an, 11. Nah, ini daftar lengkapnya. Murah bukan? Nah, ini pemirsa soto ayam di Jalan Gajayana. Saya yang pesan istimewa, ini 12.000. 12.000 istimewa ada ayam, kalau ada. Nah, ini pemirsa. Kemudian, ini yang biasa. Yang biasa itu 10.000. Lalu kita makan. Nah, ini ambil kerupuk, minumnya es jeruk. Istri makan duluan ya. Ini langganan dari dulu pemirsa. Jadi kalau ke Malang lewat. Dari harganya 5.000. Ya, udah langganan puluhan tahun. Kalau ke Malang lewat Jalan Gajayana, kita mampir ke sini. Yuk, kita makan. Tambah kecap. Aduk. Kuahnya gurih. Mantap.
warung soto ini dekat Universitas Islam Negeri Malang di Jalan Kejayana. Jadi yang beli kebanyakan mahasiswa, mahasiswi. Rame siang jam 11 ya, jamnya makan. Kalau di sini es jeruknya itu pakai es jeruk nipis pemirsa, bukan jeruk buah ya. Ini jeruk nipis. Ini cocok untuk siang hari di Malang. Cuaca cerah, minum es jeruk. Ah. Ini sotonya pemirsa. Disiapkan. Terima kasih sudah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa support kami dengan klik like, subscribe, dan bagikan. Sampai jumpa di video kami yang lainnya.